Kemudian di sini saya tambahkan 10 sendok makan terigu ya, teman-teman. Dan juga di sini saya tambahkan air sebanyak 300 ml ya. Saya campurkan sedikit demi sedikit. Nah, kita aduk sampai merata. Oke teman-teman, ini tempatnya saya kasih minyak ya, diolesi sedikit biar nggak lengket, biar nanti kalau udah mateng mudah dituangnya ya. Kita oleskan sampai merata. Kemudian saya tuangkan adonan, saya bagi menjadi dua bagian ya, saya bagi menjadi dua tempat. Setelah itu adonan saya diamkan dulu selama 30 menit hingga 1 jam ya teman-teman. Saya tutup rapat, kemudian saya diamkan sambil kita menunggu merebus airnya ya, biar buat ngukus sudah panas nanti.
Di sini saya mengambil waktunya 30 menit aja ya teman-teman. Adonan sudah mengembang. Jadi saya sekarang ini airnya sudah mendidih. Sekarang saya steam ya. Saya steam kuenya. Saya steam selama kurang lebih 30 menit. Hey. Oke teman-teman, dan inilah hasilnya. Sekarang saya potong-potong dulu ya. Saya potong-potong sama saya bagikan sama temannya nenek. Sedikit-sedikit suruh nyicip. Karena di sini ya temannya nenek itu banyak sekali pada ngasih barang apa ke saya. Jadi saya ada makanan yang kira-kira nggak keras. Saya kasih beliau sedikit-sedikit. Teman-teman, demikianlah hasilnya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.